Selamat sore semua teman-teman. Di kesempatan kali ini kita akan melakukan pemupukan pada tabu lampot kita. Pemupukan kali ini menggunakan NPK 16 dan Super NASA. Caranya berbeda dari yang kemarin. Kali ini kita akan melarutkan pupuk NPK dan Super NASA ke dalam air. Catatannya, tiap satu pot nanti mendapatkan 1 liter adonan pupuk. Di sini kita sudah persiapkan 3 liter air bersih, ya, air bersih. Terus kita kasih NPK 3 sendok makan. Kita tambahi dengan POP Super NASA. Aduh, POP-nya tinggal dikit. Ayo, Pak Tono, ini endorse-nya ini. NASA-nya udah habis ini. Kita kasih cukup setengah sendok makan. Kita aduk secara rata. Usahakan sampai benar-benar rata. Lakukan pengadukan sampai rata. Biasanya kalau sampai rata seperti ini sekitar 4 menit. Ya, diaduk terus. Jangan sampai enggak rata. Oh iya sih, buat teman-teman yang membutuhkan produk NASA, boleh kok japri saya. Komen di kolom komentar, bisa saya bantu nanti pengiriman ke seluruh Indonesia bisa. Kita aduk terus sampai rata. Ngomong-ngomong, terima kasih kepada Bapak Nawa ya kemarin ya, yang sudah menyimak YouTube saya. Kemarin sampai membeli tabu lampot jambu kristal merah ya, jambu kristal Hong Pause. Bapak Nawa di Samarinda ya, sama ibu siapa kemarin? Oh, ibu Ningse ya di Balikpapan. Terima kasih kita membeli bibit alpukat di saya. Terima kasih. Setelah yakin ini udah benar-benar larut ya, sampai benar-benar larut, kita bagi ke tanaman tabu lampot kita. Caranya seperti ini. Ya, satu gayung ini kan 1 liter. Jadi ini cukup untuk 3 tanaman kita. Caranya langsung disiramkan ke tanaman kita.
Jadi kalau pakai ini, pakai metode dikocor seperti ini kita nggak perlu lagi melakukan pengoretan di sekitar perakaran tanaman kita. Ya kan, pas. Berarti ini 3 liter. Saya kalau memupuk biasanya pada sore hari. Ini jeruk variegatanya. Ini kelengkeng yang kita tanam dulu ya. Ah, ini kelengkeng mata lada. Sudah 1 meteran sekarang. Daunnya sehat sekali. Ini jambu siumi pala. Ini sudah mengeluarkan buah. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak tata cara pemupukan dengan metode kocor. Terima kasih ya, kita update lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.